kuantitas kita kualitasnya. Terus abah teriakan di surga, kualitasnya itu kuantitasnya. Karena Nabi bangga dengan banyak umat. Nasional berbangkit merah putih vaksin ini. Merah lambang zikir jahar, putih lambang zikir kopi. Merah lambang Qadiriyah, putih lambang Naqsh Syabandiyah. Turis mahasiswa STID tahu vaksin merah putih yang sudah berusia 115 tahun yang lalu. Kalau materinya sudah 15 abad, tepatnya 1442 tahun yang lalu. Kalau sudah sampai vaksin ini, selesai perjalanan nyawa kita. Tinggal dimakan sesuai dosis. Tidak akan kena segala petir. Vaksin merah putih penangkal segala petir. Karena petir itu mesti ada penangkalnya, bahaya. Petir-petir itu tidak akan kena kepada orang bijak. An-naslawainya kok tusibul mu'mina wa ghairal mu'mini wa la tusibul dzakirillah. Sesungguhnya petir-petir itu pasti kena kepada orang beriman dan orang tidak beriman. Tidak akan kena kepada orang zikir kepada Allah. An-nasawanya kok tusibul mu'mina walaupun mu'mini walaupun tusibul dzakirillah. Segala petir pasti kena kepada orang beriman dan kepada orang tidak beriman. Tidak akan kena kepada orang zikir kepada Allah. Sudah jadi kaidah Sufi hasil pengamatan Maliyah. Hasil kerja mereka. Bukan hasil ngomong kurang amal, kurang ilmu agama. Bukan hasil banyak ilmu agama kurang kerja, bukan hasil banyak kerja tidak berakhlak, tidak beradab. Dan persegi di empat sudut yang sama. Bahasa, ilmu agama, kerja, akhlak. Karakter terakhir puncak. Innam babitsu liyutammi makarimal akhlak. Tidak ada tujuan lain. Diutus aku ke bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak sempurna itu tidak akan tercapai kecuali dengan vaksin ini. Supaya mudah wamah. Hanya ngomong habis sholat saja. La ilaha illallah. Kafir juga bisa. Beok juga becus. Divaksinkan. Dibersamakan, diberlakukan, dilarut, dihanyutkan bersama aksesoris nyawa kita, bulu, kulit, daging, tulang, tungtung, termasuk aksesoris, masuk bulu, kulit, daging, tulang, tungtung. Sudah perjalanan selesai, nyawa tinggal cari duit yang banyak supaya bisa sedekah. Dengan sedekah akan mati besok juga tidak jadi. Itu ketetapan guru agung. Dengan sedekah itu Allah tetapkan akan mati besok juga tidak jadi. Sampai begitu. Di antara sedekah yang paling utama sedekah suara. Suara la ilaha illallah. Suara sedekah. Sedekah suara. Membawa ajaran dari sana ke sini 15 abad lalu. Suara. Kalau tidak ada suara tidak sampai sini.
Pilkadus, Pilkades, Pilbup, Pilgub, Pilpres juga kurang suara. Kurang suara? Terjadi. Kalah. Kalah. Penentu. Kuantitas kita kualitasnya. Terus abah teriakan di saudara. Kualitasnya itu kuantitasnya. Karena Nabi bangga dengan banyak umat. Nabi bangga paling banyak umat. Khusus walaupun sampai sobek kulit tidak terpakai sujud, tidak punya ruang isolasi kalau belum divaksin. Kita alpin. Kita mau sudah. Jangan takut divaksin, jangan. Vaksin menurut negara tinggal jos. Tidak akan ada artinya buat yang sudah vaksin merah putih. La ilaha illallah. Anggap saja makan snack. Vaksin snack. Anggapnya makan cilok, cireng. Vaksin fardu ain wa talqin. La ilaha illallah. Fardu ain. Tidak divaksin mati. Bahasa Arab maut. Bahasa Sunda pupus. Andungkeun. Garong modar. Tidak akan kebagian kita. Yang sudah divaksin la ilaha illallah. Tidak akan kebagian maut, mati, pupus, modar ngantunkeun. Maka bagian. Eta mah jang lucan divaksin la ilaha illallah. Diinter oleh malakal maut. Kemana saja pergi, di mana saja kita berada. Walaupun masuk ke peti baja, walaupun tumfi burujin musyayyada, masuk ke tangki pun peti baja, incer mau, tidak percaya masuk aja sekarang, masuk tangki dak itu selesai. Yang sudah ditalkin tidak akan kebagian mau. Sudah maut sudah dua kali, hidup sudah dua kali, tinggal keluar dari kontrakan, masuk perumahan mewah. Alhamdulillah.